Presiden Joko Widodo berharap image terminal sebagai tempat preman harus hilang. Terminal adalah tempat pelayanan dan diharapkan keberadaan terminal dapat menumbuhkan perekonomian di daerah tersebut. Presiden Joko Widodo meresmikan 4 terminal penumpang tipe A di Jawa. Terminal-terminal itu ada di Purworejo, Wonosobo, Madiun, dan Blitar. Presiden berharap terminal-terminal itu bisa mendukung transportasi, konektivitas, dan perekonomian di daerah-daerah tersebut. Presiden Jokowi juga menginginkan terminal bus bebas dari preman dan melibatkan UMKM. Ia meminta Menteri Perhubungan agar memperhatikan standar pelayanan dan fasilitas terminal di seluruh Indonesia. Presiden Jokowi mengakui pembangunan transportasi massal tidak mudah, tetapi penting untuk mengantisipasi kemacetan di kota-kota besar. Ia mencontohkan pembangunan kereta cepat yang banyak ditentang, tetapi akan bermanfaat di masa depan. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai pembangunan terminal, 4 terminal oleh Kementerian Perhubungan di Purworejo, di Wonosobo, di Madiun, di Blitar, karena ini akan memberikan dukungan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan konektivitas antar kota, antar kabupaten, antar provinsi. Mestinya yang namanya terminal bus itu ya seperti ini. Tadi saya sudah lihat ke dalam. Kalau dulu yang namanya terminal bus, image-nya adalah preman. Ini sudah hilang. Handoro Wibowo, Kompas TV, Purworejo.